kita puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang mulianya, Allah memberi kesempatan kepada kita yang membantu untuk memaknai arti daripada kehidupan pemberian Allah yang bersifatnya yang sangat sementara, yaitu masa singkat berada di dunia, tetapi kita maknai dengan nilai ibadah ini adalah rahmat yang sebenar-benarnya yang Allah Ta'ala berikan kepada kedua makhluk, karena nikmat yang butuh nikmat, sesuatu yang diberi Allah Ta'ala di dunia tapi adanya nahan mekarat dehulu kiamat nyan nikmat. Kaulang begitu yang dikatakan dengan nikmat adalah pemberian Allah, dan tidak ada yang selain Allah yang bisa memberikan, kecil besarnya kita tahu cara menggunakannya ataupun tidak. Yang jelas semuanya datang dari Allah. Yang dikatakan dengan nikmat pemberian Allah di dunia kepada manusia, setelah kita terima maka tidak akan menyiksa kita nanti pada hari kiamat. Yang dengan nikmat digantung daulah gantingan dia kepada mak-mak kamu, abang-abang kamu, dikedilih dan dengarnya ni awak kerana ini dikret kan. Dia tak buat euro dikret menjadi dang-dang ningai dia. Tapi dia tak buat, tak buat aju, tak pres dengar, tak pres boleh entah di pirang juga, na. Dengar boleh tiplah, tak ubah tak boleh entah gitu. Ya, nanti pakai dia. Jadi orang no. Wa kullu ni'matin la yukaribuka ilallah fahuwa baliyatun. Apapun yang kita dapati yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kalau seandainya itu pemberian telah kita terima, tetapi akan membawa penyiksaan nanti pada hari kiamat, itu bukan nikmat. Pesit itu adalah baliyah, cobaan ataupun bala yang diberi Allah Ta'ala dalam dunia. Sebaliknya, wa kullu ni'matin wa kullu syai'in ma'aka minallah yukaribuka ilallah fahuwa ni'mah. Apapun yang diberikan oleh Allah kepadamu setelah kamu mendapatinya, maka dapat mendatangkan dekat dirimu kepada Allah. Ketahuilah, itu adalah nikmat. Maka bahawanya, nah si datanya membacut ni tertib tanya perhatikan. Hanya nah, tanya tadu orangnya bak balik balik. Balik bayan. Tanya sering tak dengar-dengar bahasa Aceh. Ya, ber, ya, ber. Awak kata, aku ni ya, ber. Bernya nak ada bule putra bernya pandai bahasa maya laganya datang dan kalian datang tayang bau orang Hawai. Rupanya bernya adalah bahasa Arab dasarnya yang sudah diajarkan dalam bahasa Arab kan ber menulis baian bai'atun. Kalimat pertama ba ya in ta bai'atun. Dibaca ini dayo bu. Hai duk nanje kan. Tabai ini dayo nya hanje ke yang dibaca bahasa Arab pai-pai kan. Dayo bi kan den pangai ini. Bandar orang yang ni, yang di nedu,
tapi nanti tidak duda nyoyong jaro-jaro. Sebab mandum kebetapan dengan bahasa Jawa, bahasa Arab dasar. Jadi ganyan yang terbiasa kebaca bahasa Jawa. Menyatanya dapat Jawa atau dapat kitab Jawi, bahasa Jawi, tanpa daripada didasari daripada ilmu Arabi, hananjir dan bahasa Arab, nyalem pingkleh-pingkleh. Dalam bahasa Arab mana beri? Mutulih Zulkifli. Yang berharap nama Nabi, salah sidro daripada nama Rasulullah adalah Zulkifli. Jadi arti truk dalam kitab Jawa hana beri lingur yang hana abih ketupat baca ruh baca Zulkifli. Yang kalian dah dengar berasih baca. Selanjutnya Nabi yang betul Nabi Zulkifli. Ada yang baca leurang hana turi bahasa Arab yang Jawa mandum bahmeda ke kentul kibli ke baca dua kapai. Sebab hana beda ya zai waw lam bukan zai waw zul nalih ke alih lam olehnya maya bahasa Arab kibli ke fa lam kecok ketimpulan lenek kita yuk Nabi dua kapai ini yang leurian sawa teman Nabi dua kapai itu biar tak surah lagi yang dibuat pikiran rupanya Nabi ini dua kapai asal kamu buah pegah dan tim pegah tapi tim pelah olehnya nalom dalam bahasa Jawa yang hana tadi beda bintang yang bintang mudulih huruf sama tapi baca aja iban yang iberle tapi balik lagi tanya iban yang iberle le pembicaraan bintang gunting benteng lemcak huruf sama wate tabuh bareh galak-galak tanya bintang gunting benteng yang cukup jauh-jauh itu bintang ilangin benteng itu panyol bunting badrak lah mumai mana aja menyeruh tak baca bunting di langit kau tak karlah masalah bunting di langit menyebunting di langit yang kipan tak pegang mumai langit yang karlah maka dalam bahasa bunuh tak pegang ber dasar roh baikan dalam bahasa Arab di baikan oh ada yang baca ini tengok roh baca ber kau kan dia pun dia ber mon menyentuh di takalan baikan baikannya dalam Quran dalam Al Quran dalam hadis baikan baikan ritual bai'at ula, bai'at sani, arti bai'at perjanjian. Perjanjian yang kalian pegang dalam Al-Quran, Rasulullah mengingat wadahnya para sahabat, mulai hari ini kita berbai'at, berjanji atas nama Allah, berjanji atas nama Rasulullah, jangan coba-coba untuk kita ingkari. Mulai hari ini tidak ada lagi perdawaan. Mulai hari ini tidak ada saling menyalahkan. Yang berujing tu, yang itu yang orang yo, nak kerja. Ilmu yang terkali apa gah pegat mulut apa jauh jauh kanduri, apa hero? Tapi anak apa jauh boleh. Kajar yang dapat jauh bukan hai dapat jauh bukan han kan han dapat jauh kan dapat jauh pula eh mangen badan nyanti urung pekajak bak mulut dia baju bau ni indra pun enggak pa tapak garuk kan nonton go baju jadi makna maulid yang sebenarnya
apa makna maulid, apa dah pegat maulid. Kita ingin membaiatkan kembali lahir Nabi Muhammad rahmat Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cuman cara mengamalkan rahmat nikmat Allah, cara mensyukurinya tergantung manusianya. Manis tak taktum, yang penting makna maulid dalam apapun kegiatan acaranya terserah bagaimanapun yang nabagdanyo, tetapi jangan terlepas daripada nilai ibadah. Yang makna maulid, maulid bahasa Arab menyebabkan Aceh dan pegah lahir. Maulidun, yang dilahirkan. Putra teman yang lahirnya Nabi Muhammad. Pakar Allah Ta'ala ke pelahir Nabi Muhammad. Tanya kena hak tanya. Ada dalam Al-Quran dum bahasa-bahasa pertanyaan. Wa idza sa'alaka min ibadi anni fa inni karib. Muhammad nyai tanya bagata li hamba lum li umat kata. Ia tanya bagata pat lum. Jawab Muhammad fa inni karib. Jawab bawahnya menyai tanya hai Muhammad, ikah ka pegah na Tuhan ke Tuhan kah pat kiban hi ke dari moden pura Tuhan roh kenyan. Menyetekadi perle dengan Tuhan roh ke hot aja patah merumpa. Nah jawab oleh Allah, Muhammad, kalau mereka bertanya tentang diriku, jawab. Putra lo jawab, ya Allah, fa inni karim. Aku ini dekat dengan manusia. Aku ini dekat dengan hamba-hambaku. Maka kata tanya yang lain. Mami Allah Ta'ala tolong tanya pandai tak ke. Tahu tak tak. Ini ada kalau awak tahu aku anda tahu lagi awak apa jarak awak dah sedar dalam masa formal. Padahal awak apa jarak karena terlalu dekat makanya kita sering lupa. Karena kita sering tahu yang biasa apa kanduri, wadena kanduri kanduri rumah tanya, yang biasa tinggal awak je, oh awak tahu. Awak tahu awak tak kira kalau kau ni lekut mom tapi tapi yang nampak. Hai dah awak boleh kau lekut, tapi kalau dalam damai. Yang mentamah-tamah tu waktu. Waktu gekeun karibun terlalu dekat, seberapa dekat? Minta tanya yang seberapa dekat kan? Duk no. Nyo tulisannya me enno tang yang de. Nyo tulisannya. Artinya na warna lah. Umur urung dro ni nan duk dan nang ye. Ilung pino de si. Tak puto kena mentang de. Tau enno du tapi hanya mengalir dah. Tak putolong. Tau bercutri. Du silong. Tapi yang kamu balut-balut. Tak tipek kena mentah. Anak du. Allah ada bersamamu. Tetapi karena kamu itu tidak. Keimanan kita tidak nampak cahayanya. Akhirnya kita tidak bisa merasakan. Yang bahwa Allah itu selalu ada bersama kita. Nanti ni pegah zaman batabat. Yang mulai orang nyuta yang betam pergi begile. Yang ada ni pedamai kabilah le Rasulullah. Wada ni pedamai orang yang kadawa-dawa. Yang mulai orang nyuta yang ada pembunuhan-pembunuhan. Nentam le Allah Ta'ala ni baca ayat le Rasulullah. Tidak boleh kita saling menyakiti. Tidak boleh saling mendalimi. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tetapi yang dibolehkan begini. Jangan kamu berbuat begitu. Atas nama Allah, bersumpah atas nama Allah. Mulai hari ini tidak ada lagi kemaksiatan. Bersumpahlah dengan nama Allah. Mulai hari ini kamu akan selalu berbuat kebajikan. Mandung sahabat hiam, yang tanda pegah, wahai ayah dan bunda, ini ada setelah kelahiran kehadiran baginda Nabi Muhammad. Umat, salam lahir Nabi Muhammad, anak-anaknya. Udip lang mata jahiliyah urang udip parah-parah. Putra makna pegat maulid, kita ingin memaulidkan kembali
apa yang telah dimaulidkan Allah melalui kelahiran, melalui kehadiran baginda Nabi Muhammad. Menyanyi tujuh wajiban beta bukan maulid. Sembahyang lima waktu pajian wajib lihat lahir Nabi Muhammad. Oleh yang puasa Ramadan pajian kejadian wajib lihat lahir Nabi Muhammad. Lahir peraturan hancur jauh atau gua pajian lihat lahir Nabi Muhammad. Lahir peraturan yang bahwa wajib tanggungjawab makanan pajian lihat lahir Nabi Muhammad. Sekalam lahir Nabi Muhammad, mana peraturannya? Maka apapun aturan Allah yang telah diarahkan oleh Rasulullah setelah Allah mengangkat baginda Muhammad menjadi Rasul pilihannya, setelah itu jangan ada lagi perubahan. Ini perintah yang nalang Quran. Walaupun ini sudah ubah-ubah kerana makan diantara adanya mudah pikir dan katanya tiba kali urang hai buka-buka yang dah cak kengket tu gigi dah cak tinna urang pegang tanya makan dah cak dia tanya urang lain dah cak lu buat gigi pekat raya dah cak gigi kan mumpan aku bila urang jenah anak mumpan makai pekat ini jadi tanya kada dah pegang-pegang dah usaha kau lebih raya nyom bahaya abu nak pegang le Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman pun berbicara demikian karena agaknya tawadhan Rasulullah bahkan Khulafatul Rasyidin. Apa yang beliau katakan? Kalau seandainya manusia itu, kita selaku orang yang beriman, kita orang Islam, kita tidak mengakui kesalahan yang telah kita lakukan dan kita berani menyalahkan orang lain juga bersalah, maka kamulah manusia terpasek yang pernah ada di dunia. Urang paling buruk, urang yang hantro batik gengen katalah padahal kalian itu pembuatanlah. Dan malam kuronyo, tanya orang pegat maulid. Yang katanya yang nunggu hana maulidnya wajib terasa. Tetapi na yang terjadi kesalahan. Andai kata terjadi kesalahan tetap salah. Kita tidak pernah mau membela yang salah. Contoh tafsir. Bertafsir mubatir. Terlalu boros. Jom makanan di ukulnya bedah bah. Makanan tabak di urung maulidnya jahitat urung main makanan kanduri mensyukuri ni'mat kelahiran baginda Nabi Muhammad hukum syukur ni'mat itu wajib. Pegan tak pegat maulid Allah kalau nak pegang dalam Quran andai kata hana dalam Quran ni hana dia pegah dia. Lakat manallah alal mu'minin. Benar apa adanya Allah telah mengangkat, Allah telah mengangkat derajat manusia hambanya di dunia. Allah telah memberi nikmat yang sempurna kepada siapa? Lakat manallah, sungguh Allah. Dua gugun, lakat. Lamnya bermakna sungguh. Kat juga bermakna sungguh, double sungguh. Itu bermakna apa? Bit-bit. Hanapat dawa lakat manallah benar apa adanya Allah telah menikmatkan manusia. Manusia yang mana? Tidak semua manusia itu mengakui nikmat Allah. Tetapi nikmat yang terakui hanya terjadi pada orang-orang alal mukminin. Iya boleh. Kenapa iya boleh?
bibit Allah Ta'ala nebaga. Allah telah mendatangkan nikmat kepada siapa? Alal mukminin, di atas orang yang benar-benar beriman. Yang tiat dengan ajaran mu'amalannya. Orangnya ajaran itu namanya tiat. Ilung dong dia kenal. Yang bernama pribadi lung paksakan diri walaupun han sanggup badan dipegah be tubuh kaidam tetapi tanya urung be apa fakta tabak jareung idu jemuan ba urung be pun mikirnya ku jak kena jemuan budak pat de cok tabu no kalam do berigen gua budo hanan tengun-tengun telau ayo hai ini lama do dari jinia pun ro bandra kalau pegang tak dengar kebetulan dia aja ujian lebih raya ujian tu kupuhi pirang nak buat tu puai lah murung roh ni no kerana mengkawai kawai di pirang ujian ilum ku mengkawai beraya tapi roh kita baca kelengkunya mentok ku pegah-pegah ujian beraya olehnya roh lah mentok kalau kamu kampepek kan kampepek anak ya kedai tu mami anak ikilah mesin jam ya tengah ku pak tahan roh tapak ku tu puat roh ku ber Maya orang jemaan, ya nak payah batang. Ia kelah, bak orang kerit, ya nak payah lempau, anak perang. Dayak perah kerit, bak orang kelah, nah. Dayak perah jemaan, bak orang bawa, nah. Kipan, tip, tetap payah batang. Menan jimendu, akimi salah. Perintah Allah, temayang, baik tinggal. Hai, aku temayang, ilum. Oh, aku temayang, anak kucung. Ada anak kucung, tapi temayang. Nyata preh ku cuma kah hendak kemati ketat. Bagaimana? Aqimi salat. Allah memerintahkan sembahyang. Fa asaddaka, bersedekahlah. Tidak. Jangan engkau menunggu kapan ikhlas itu ada. Tanya orang yang terbuat ibadat anak ikhlas merempuk pahala ke bawah. Ilu muranya ikjai pahala. Aha. Yang merempuk ke bawah. Pahala apa? Pahala lawan bawah. Tamu terkah anak ikhlas merempuk pahala sabuk. Indang tah merempuk pahala sabuk. Tapi sabuknya je kebun. Nya raya. Menyakagat merempuk pahalanya. InsyaAllah. Allah Ta'ala akan putentai. Man ketiban teruk dalam ho. Pokoknya syurga katamu. Allah nak pegang. Han tamu syurga manusia kerit. Barukah tamu syurga pinah kerit ilai. Man bakhilah anak kota gai. Orang yang kikir. Maka tak baik. Ya, memandung tapi ada melainkan dari dapat apa-apa. Nyobai le tak pegah lung kan, mendrawan tu mana boleh pun aku dah, aku nak berdui. Hai tru tru aku nak kalung tru, berarti berapa drawan lawan drawan. Hai, ilung dari ini apa dia kat tru aku nak aku jahat, tapi kau yang anau yang kau berarti berapa daerahnya mana mendrawan. Dua ada kayu musumi nyonya kon mentang jenguk-jenguk nyapu konnya. Alhamdulillah kali telawan buhonya baju-baju tepo. Tamu ampun tuang le Allah. Wata kapiatan re nya hana beoli. Lagi urang pintu baru jemuan wo badara baru nah. Mam yang tekedi kana dua leboh ni munya ujian tengah malang tak sebab perlu khonya juga. Tapi munya awak bang pantai intal indo baru. Ujian gelantir lelembu bakal hani pegah le urung burung. Ada burung piwo. Pegah le urung ho kena jangan kau ujian pura-pura ujian biraya. Aku nak oh ho aku nak oh darah baru ko parmo darah baru ka. Alah di timpangnya kapate long baik kau malam baru na urung ija kena nyen dekejut ngemburung biraya pantan tebo. Anak buah kunian ke. Ben ja nyemburung inana. Drone nu jamai ino drone tu baru han tau tau rene kampung kamu yo kamu yang lebih tau nyen jurung nyen be kaja me kamu gri jurung nyen be kaja ngai duri le urung kampung gade yo lin tu baru pekon raya burung lah ini pai rumo juma iwa pekon na burung lah ini yo talu burung yo talu burungnya. Agi okay, kita nyom mantang ban-ban galak kena buat barang kepuan ah. Galam tak tengok ba. Jadi bermalas-malasan itu tak boleh. Wataka sulana. Bermalas-malasan. Okey.
nyo tanya kena lun pribadi lun ya pegat nang begah le urunyo ya ana cara ngulik pakai mobil lun ya lun syukuri nikmat kehidupan diberi oleh Allah malam dai lun putra ada membacara maulid ram putra begat. Nah kamu kantul yatim juga ya rame-rame karena dua poh lo kah pahlaja tanpa pahlaya yang anak yatim tanpa kedua poh oleh yang tentu saja ulang rame-rame. Nah cara silaturahmi malam buat lo mendron nyokoyo yang nabak maulid bak beli kuatir dan pegat maulid nah ulang buat Quran tidak lebih daripada itu. Mandung yang tanya kuburnya tak amalkan atau yang ada dalam Al-Quran. Cuman lagi nyawajara aku. Memiyana urun daya. Ina bina na pegat maulid. Menyaglam-glam tenda yang tanya wana. Karena watanya kalau yang muka tenda. Walau. Ya duduk tak kursi hijau nyawa plastik ke lompat. Urun matang ke baju pulang kulit entah tu. Jari yang na. Maka menurut masa. Tapi menyatakannya dari tanya Nabi nana peringati maulid ada bukan setahun sekali. Bahkan menyatakannya tak puji oh makna nyokan ya hu hanalat hanbe. Menyatakannya tanak kalan makna yang sebenarnya sehari semalam 24 jam kita mesti siap menyatakan pegah rahmat Nabi Muhammad. Kita mesti siap menjalani memaulidkan setiap nafas yang ada di atas kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanjat pakai nafas kecuali bakbut yang geyu oleh Allah yang kali kepurna oleh Rasulullah. Pakan yang ke pembuadika Nabi lung kalahi aturan ka jelas lung lumudip di atih agama Nabi Muhammad. Lahir temayang lima wadai nyan lih lahir Nabi Muhammad maka tembahyang lima wadai nyan memperingati maulid Nabi. Sebab lahir semaya lima wadah lahir Nabi. Menanglah kira-kira. Olehnya menyatakan di tegalan Pak Maulid. Putra kan cara Pak Maulid. Selawat. Saya pun datang tak berdata masalawat. Namanya nyawa yang masalawat. Baca ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika. Dengar saja mendapatkan ridha Allah. Sebab nah ayat tu menyampaikan pegah ayat pegah hadis ilang nah si Quran ku rumah dua bom. Maka mana Nabi Anu pegang? Tapi ada yang urung ibu nggak? Nadalinya, nah ayatnya, nah hadisnya. Saya ku baca ada kali hadis lu pergi. Apa kitab dong kita hadir? Hah? Hah? Tahu Bukhari apa beda? Hadis pun berleh, kapan pun. Ilau long meme yang tanya apa menyenarun tanya pada ni kulo. Apa ide yang ulah dekat kali kan yang dok taingan, nak taingan labang bentol, gadok labang payung. Ada ada pun taingan di road, ya anak kau ingat kata ya ingat dekat tanya. Tua adalah yang namanya manusia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Kalau kamu beriman kepada Allah, maka bersalawatlah. Tajak kena ho tajak dia. Tak masalah. Mengku pun mecih tendanya. Tenda lain kita. Ya mi tega di tapakan pegah-pegah kan petah-petah ba. Pendrinya dia menjanya dia taruduk di. Nam di kena ana urang ke ben panah. Ana panah ko ilung kagak kai ungu. Ilung katre kagak kai ko nan de pula rundol. Boji. Di mentang gadih-gadih dia. Mentang fukum-fukum darah tu. Nyo lewe nyo ka kudu kan ku pegah dro ku ka puno mende hanjir le kuda kan kan ka sombong bede yang du kaki hana tima betun yang kau liket nemri cobaan ke le Allah geteng
Nedeh oleh Allah Ta'ala. Tiblah badan hana megerak. Betul ni dah betul limang tahun yang kau lingkut lah. Wadah kalau ngu ini. Karena terlalu besar beban. Hana lu tepat hojak katanya. Handil tepe. Anak yatim katruk. Udeng katian katruk. Dilih hana masjid tengah lunggerak. Jadi kan lebih darah, kan ia kolesterol. Wajib hantib darah. Rupanya hantib darah terdorong tadi. Gemetau saya perlu jemun tiga ada peluang hantib banyak mangen hilang. Yang kemana hidro ku kejadian oleh jantung timen darah tadi. Maka jis oh ada duduk kaku dan biu hana ada dong biu. Padahal kata pegah benda jah ila diat benda angin lu pegah liurnya jah hanjir dong de nedua ka kerja mai bernunyo ilun hana hana jamai benda pikir-pikir liurung ro ne bernunyo jamai lu kon lang masa komplit katinggal ilu ino bernunyo kide nyo melata yaman masjid abu Melata, ubaran melata, rumah yang kamu leh rumah idahri, idahri, yang ibu ibu kaki orangnya, nama lorok, yang ini nama rumahnya tinggal kalau mata kompli, pekan ini tinggal dia, tiga jumat tiga ilung nalui bernuan, buat ini nama melata yang mana mu, buat malam jumat, tahu tu buat lewatnya ini nama melata yang lo. Ya di sama langan ik mato elher tu kadang-kadang pas dan awo kai mutu budi ina mato tuanya ibalawanya beda awo biar tengah bungah dan awo tang kai kini mbah lah pas kaku ih la ino ibernu kadere nah lumu dua ngana muda gede bernuan ngana muda yaman wate dedo karena urang tidak tepat karami lebih kurang na tidur. Kaji hana jamia tadi lumino. Tama munya tekadi munya jalannyo munya keno dari jalan ji when we when keno badron jare. Tapi munya when unun kede ubuthu nya tengah-tengah malam lu nak gat tajai mati tiko bolong ni. Jalanan tengah-tengah malam tak plum mato nan te jalan buthu. Halong ja berokot. Artinya saya bukan tamu di sini. Kah tahu pak ter? Yang tanya pembunyo tungguna dalam perintah Allah. Allah nampak. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Kalau kamu beriman, bersalawatlah kepada Muhammad kekasihku. Kalian dah bersalawat guna baju tepuk. Dah, tapi yang bersalawatnya. Oleh yang pak acara maulid lagi yang putrana. Hai bapuan akan buat Quran. Bunuh kalau ia dengar Quran, ino bak tempatnya mesti nak urang buat Quran. Menyatanya urang beriman Allah keperintahkan. Hana tak baca kedro, ia dengar gak baca. Wa iza quri'al Quranu fastami'ulah lan Quran. Kena ya. La'allakum turhamun. Kalau kamu mendengar wa iza quri'al Quranu, apabila dibacakan Al-Quran di hadapanmu, fastami'ulah, maka jangan kamu berbicara. Persis, dengarkan kalimat-kalimat ayat-ayat yang dibacakan oleh orang itu. La'allakum turhamun. Mendengar orang membaca Al-Quran adalah rahmat. Ilang kujak dari jini yang bunuh-bunuh. Ha kujak. Kujak dengar orang buat. Tapi falah lah oleh Allah. Menyamin mang ikhlas daripada dengar. Ikhlas tu. Bakta dengar nyentuh pada. Oh anak ikhlas itu. Gih apa pun dong. Betilung nak kupabe bangkai kupabe menyemato. Kulawan dengan buah anak kebohyumnya oleh Allah. Wa amfiku ala ma razaknakum. Pergunakan apa yang telah aku berikan kepadamu untuk syukur nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Masalah ikhlas yang hanya ilikut. Apa kita nyonya tak ulang lamnya kita nyonya model-model nah punan ni urung-urung berzikir namanya araya oleh tuut punya kau punya mu. Tak tampil eh tebak buat mana-mana.
Adik tanya jak pun aku jak aku baik. Alah aku jak nak mengatakan buku yang tidur pun kena orang aku tak mahu ngebo. Oh buku tang pas dua dua apa nyopah je. Benar apa? Wadai kata kau tak kenal? Kamah? Kenapa kan benar apa-apa ada? Mau iblis dia. Ya aku. Karena ini ta'un yang gada-gada saja. Ta'un kayu dua. Jadi ta'unnya ni minahi. Pajar ni minahi beli. Ahwati yang dia katanya. Hanali tapati ji. Nyai minah dia. Pajar itu dalam. InsyaAllah. Bak pintu roh ibrah. Ini walau. Ibrah juga katanya walau. Yang tidak tahu walau. Tak kata mubat juga. Yang ni hanap pas baulian ni. Lung-lung nubat. Ibaikah tak keperah lah biar. Puh depu lagi yang mengetuk muhtan. Hanya pun upat juga jai. Drop yang aku meratif lah ni. Nampaklah drone kun-kun macam tu. Alihnya lau. Makna terpegat maulid. Apa makna terpegat maulid? Yang nak berkata orangnya. Kita ingin memaknai. Kita ingin mengamalkan. Adakah belum cukup kita mengkhianati apa yang telah diamanahkan oleh Allah? Nah, hai. Halo. 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 Hai. Relax leh, bekar. Itu apa tu tahu, pegabangan namanya anak perlu pegabang. Ini acara awaknya yang pas kita pegah punan. Cerita-cerita Belanda teman kabe dua tu. Ha, bekar-bekar nombor di atrit inyo kali. Mau ini itu. Jadi tajak kenapa araita allazi yukadzibu biddin? Allah napa? Muhammad, kenalkah kamu siapa yang mendustakan agama? Ana ya Allah, fazalika allazi yad'ul yatim, pendusta agama. Mereka nampak beragama tapi dia itu nifak Muhammad, munafik jian. Wate merempok ngau urang Islam, pegah dro Islam, tapi ji yang ku bebut ana senang ke Islam. Dia itu mengkhianati agama. Islam ini akan rusak, Muhammad. Gata berjuang, sahabat gata berjuang. Tetapi kalau seandainya para kaum pengkhianat masih bergentayangan di dalam Islam, maka Islam ini akan dikucilkan. Teruk, tunggu lagi yang kena pegahnya teruk. Pakan Islam. Islam uranyu hanayub. Islam uranyu dipeleh. Pani awak kah? Awak pulan, buah agama kah? Islam, nyata Islam, cik yuhid. Anak ibu yuk ni. Menyapa rojeh tak pegah Islam. Teruk uri Islam lang nang roh kape. Nyan ubena kape hai tupat eh. Ikira nyu akan diperang jih di uri Islam. Sebab jika diperusak, kadi pancu Islam, dilawan Islam. Berojeh. Tetapi kehadiran Islam bukan untuk mengancam kehidupan orang lain. Kape pegah. Ngan teruk Islam awaknya terjajah. Hana pernah Islamnya menjajah kehidupan manusia. Bahkan hadirnya Islam untuk menghilangkan penjajahan. Kehadiran Islam untuk menormalkan kehidupan. Hadirnya Nabi Muhammad di celah-celah orang yang beriman. Nikmat itulah yang sebenarnya Allah Ta'ala hadirkan. Nganpa nikmat ke orang beriman? Dibaksi Rasul. Dengan keangkat Rasul ya Allah. Tugas Rasulnya apa? Yatlu alaihim ayatuna. Hanya membicarakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Nabi? Basyira wa nadhira. Yang na basyira wa nadhira uranya walang dunia. Yang kelang dayah. Lang balai pengajian. Kan hana pernah kejahatan bapak balai pengajian. Di mana-mana tempat pendidikan tidak pernah menanamkan kebencian di dalam jiwa anak-anak didikannya. Siapapun guru tetap mengajari kebenaran. Basyira wa nadhira. Geberna wa inoi bale. Temayang. Be lawan-lawan ma. Be lawan-lawan ya. Nyannya ma irmoh nyan ma ke urung pelahika. Nyan yang geberna. Ayah irmoh nyan ya ke. Walaupun ikah iya namanya itu liu jen. Anu miah napa? Nanti jabu ya juga roy. Baru mau pegang inah. Ma ayah kau
Nah, rumah tapi ki yatim piatu. Mantang lahir mat, mantang mak, mantang ya, hai mantang abui, kahian nak nyo yatim piatu. Maka hancur kehidupan menung-menung. Nyan di mana-mana urangnya persoalan lah nyo kalagenyo. Kenapa? Karena kita tidak membaca ayat-ayat Allah. Padahal lang Quran kalian pegang dan nyan ke yang membaca oleh Rasulullah beruji. Bukan membaca oleh Nabi di atas perintah Allah. Wal yahsan ladina law ragu min khalfihim dzurriatan tuyafa. Bahaya raya menyemangat ya mati ditinggalkan dunia, tinggai anak kanyo sabok dua dalam dunia. Law taraku dzurriatan tuyafa. Dosa besar orang tua. Mak dan yah dalam kesalahan raya menyemati ma mati ya. Gekubah anak langtunya diafa. Anakmu itu tak paham agama. Makna diafa kan cacat. Makna diafa kan gatir. Makna da'ifnya kan buta. Makna da'if kan klaw. Pesit da'if lemah dalam agamanya. Khafu alaihim. Bahaya mak. Bahaya ya Allah Ta'ala yang pegang. Sangat berbahaya madaria menyangka kebahan anak anak ilmu agama. So pegangnya Allah. Manfaatkan bahaya mak tu dalam darah anak na darah mak, dalam darah anak na darah ya. Nyong awak nyong anak kena nyong. Allah gepe sebab anak nyong lahir dunia melalui kena nyong. Lang tubuh ji na darah tanyo, lang tubuh ji na darah mak. Nyan ke nyan jasa utang yang tak terbayarkan sampai dengan setelah kiamat. Berangkat dukjet kaya tanya orang dunianya. Ada satu hutang yang tak bisa engkau bayar dengan emas dan permata. Hutang apa? Hutang darah daripada ayah bundamu yang telah diberikan kepadamu. Tanya orang itu bayi aja sama. Ada berangkapan kaya tu orangnya kata pegak rumah beton kemak. Kata megaknya waji. Kata megaknya umrah. Kata megaknya rumah sakit. Orangnya hantip darah. Kata cok darah tanya. Tajuk kegaknya. Karena ijo, karena perlihat darah, kai ijo darah, kata donor darah doh untuk mak. Tapi kaya kata hantun tu, han. Yang tajo darah gak nyanjemun kalau melahir tu. Sedangkan darah yang tajo lagi tajo mak kegatnya, oh wat tegatnya di rumah sakit, nyan tengkukan pulang darah. Darah yang tajo bak mak tajemun, urangnya makan li darah itu sudah menjadi daging, sumsum dan tulang. Nya boleh ya, nya oh yang na tebat atewat pada ulet te, boleh yang na babadan, kulit ngan atau nyen ia tutuma te. Ia maniah te jamun kajit ketulia ngan tum-tum. Kiban tanda pulang. Nang kajit urang yang hana taan ke urang si, ada 18 ge kerja waji, tunyo kerja alo. Tira gua gua Ka'bah jo rumah kaya, ngat tiga tak umrah. Tamo ceruka ge pio-pio. Urang yang durhaka ga urang si hana cerita tamo ceruka. Walaupun kepegah dro beriman, akai gegotan, ibadat melempah tiga, ku urang melempah hayang, tapi ke mak ketua. Ke keluarga dro ka mak hayang. Memutuskan hubungan silaturahmi, menyabri ku urang lain, empah jai-jai, tapi menyejuk ka do ka duan, jo ke a jo kana kemun, mehto. Bahaya, berbahaya. Kita tidak sadar dengan perintah agama. Bahkan dalam hadis Rasulullah kalian pegah nyo ke tujuan teh abun. Tujuan teh abun temai wate wate buta-buta tingkat ha teh de pega. Nyo be anak mia tok bu de baleo. Moyan te kedi long ide hiji ni belum pega. Moyan ne ajo anak nun tok kono drawa ne mangan ya hanane abun anak nun be nembah. Dawa lu ngendron ke perai daya lu. Na tayang iri anak ne maya ino tabo ni tim ija kedi kalau ku pega baji. Nyo rumah kalau kuju punya kapluang ni dayah rumah kulha. Rumah lu ngan kubah pekak pegareman kah. Orang yang nak inak klep tiga. Kupaik thalium kena kumpu. Punya anak balik tengah kutut rumah kah tiga ngan mak. Tengah malam ni balik 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 lau dayah. Pekat bi kupu kuat. Ni anak pas ulai kupu kuat. Tapi itu pun oleh orang yang rumah lu minta. Kuhu jeleng rata tago kuyak pegar rumah ji. Maka pura biar pegar. Perintah Allah yang dah pegar benar. Perintah Rasulullah anak yatim yang dilindungi fazalikal ladzi yad'ul yatim. Pengkhianat dalam Islam menyihanat hayang tekan yatim. Wala yahudduna 'ala ta'amil miskin. Pengkhianat dalam Islam menyetabiarkan urang gasir udip dalam kesusahan. Itanya rumah de beton, tai hade de pringbet, athe de moha athe de lupi. Dempuan nai rumah urang gasir ge pajuh bu nunggu. Hanangke ge abu geng yang atatana. Ia mata brebro bro.
nyen ada tengah bengah najak murah lo ge haba bunut baga nyen nyen kana jak kalinyo be het tan jak jak saat cok Ka'bah ko ngan tatawah ke rumah dron berarti Ka'bah kainnya kan hana butoi tawah mugo kan hana butoi umrah tanyo tayang umrah tajak ibadat tayang merempak ngan Rasulullah si an tayang umrah pakan hana go kai ke ate di hati ke Ka'bah baga. Ya Allah dan kulung baik numpuli, ya Allah. Hana yung harta, tengah-tengah tak pakai baju ihram. Tengah-tengah tak ihram untuk umrah. Tengah tak ihram haji. Teruk kena dalam padang Arafah. Nyai tengok di tangan sapu hana. Payung hana, saputan. Meri gede. Hana yung dunia nyung. Bersih tak. Katruk uruk kiamat. Nyan hana hawa terlipik. Nyan ubina peng, nyai dih lepegah. Hati kolom tawau. Nyo te ko idi nyo na ko promon le ko ai gero ko tumji ko merti merti gero ko baru tru ek banda ce galam tru rumo kata tayang surat yang baru kai bo melempa hudu pakai de ilhab lab tanyo mo paji pekan menu kejadian karena tanyo ju oh kan Rasulullah ka menya maulid hanaling nyo acara-acara menu hanaling makin tre makin oh de nyo kamaru tak dengar, si A tak dengar ke? Si Jiam tak duduk tak dengar. Nyo idro na pribadi na masalah dalam pikiran. Ilung pribadi na masalah. Dro na kui le salah. Ilung pi koprat ku kui dro ku cukup le salah. Nyo ku jak kena buat. Ku amah dengan yatim ku kutuk le. Ku pun ku kutuk le awaknya. Ku hanan yatim le de de arul mudi. Mantap. Lung kalung ni. Hana lung ja. Menyebab acara berangkap acara. Yang murusan dengan lung. Menyahanan perempuan lu dengan yatim terwal ke ah. Paling kurang lu kumaah lah. Kuno pi perang kapa. Hana kudu pujuk ke dah. Ya wak nyu wai pai daya. Kan si terawai. Teman nyu anak yatim di kampung. Si peluh terawal. Nyu duk haya ke dalam nak kampung dia. Urung kaya di kampung dia. Na anak yatim dia terawai. Kabere. Bu kabere. Gak Jibril pegah tu. Kena talung pegah. Pernah pegah lagi Jibril. Fawailul lil ladzina amanu billah wa lam yuqdha bi qada'illah. Orang beriman masuk neraka wailul. Kesalahannya apa? Wa lam yuqdha bi qada'illah. Kita tidak mau menjalankan perintah Allah. Iman mekleh ngan lagi ta pegah. Iman babah buat dah nyo ke nyo yang raya masalah dengan urang kiamat. Urang iman rame tamu neraka. Tapi kan neraka jahannam. Neraka apa tadi? Neraka ati. Yang baik nabi kira lupi ya. Hana nuraka lupi ya. Maya hana lupi ya. Maya lupi ya. Yang ke nuraka nani. Nuraka apa? Neraka wailun. Kesawa ngejuk neraka wailun. Lillazina amanu billah. Bagi orang yang beriman. Nanti hari kiamat tempat mereka di neraka. Kata yang lagi kata yang. Maiman salah. Anak maiman salah. Dari home jauh. Maya tegak di kafe. Dan menuraka. Kajia mailung maiman. Kau semayang na dempuan na. Kau betul. Kamu neraka ni. Pegang kamu. Walam yukudah bi kata illah. Tanya pegah dia beriman ke Allah. Tak iman ke Nabi. Tak iman ke Quran. Tak iman ke urang kiamat. Tapi ketanya. Tidak menjalankan perintah Allah. Ngan ma tak tak pergi. Dalam Quran kalau dia pegah. Walah takullah umat ufid. Baik ilai tak pegah. Tamu pergi ngan ma. Tak kerling kat nyan ngan ujung mata. Hana gedepa lima tu. Tapi tengah lewat mak, getanyo nyamanan tanya. Ganya anak gedepa tanya kata kerling tanya. Malaikat kekala. Orang kiamat tak menerokah apa? Baik dawah tanya. Nyailung kujak kena baik sampai mendalih lu. Nyailung kalau lu pegah di krek. Yang baik nak pegah tengah teruk orang kiamat. Atika kesidang ni Allah Ta'ala. Nah kerja orang yang ya Allah habis haji ni. Kampung lu. Nak pegah tanya. Puklah orang yang nak pegah. Yang kena aku pegah. Kan bukan yang aku. Baik nak puklah orang yang pegah. Punya klo-klo ju. Baik pun klo-klo draw anak kot. Yang punya pun klo-klo draw ke orang tuha. Kan. Klo-bit-bit yang punya pun klo-klo draw naik hilah draw ke orang tuha. Anak banyak putut mata terbelut ke mana mana. Kau punya mu. Anak banyak tulur ruang. Yang tulur ruang yang pun klo-klo draw nampak. Punya bahasa cek ke tulur ruang. Yang kekentulah bak punyuang bakkan itu bak ruang agak ke pegah abang ngile. Kalau habis juga lah habis ke pegah kata ngoh lain ni teh. Yang kekentulah ruang. Orangnya oleh kita nyota amalkan ayatnya. Paling tidak orangnya kata tubir lah. Namun je betari wangli.
kata tobiat lagi tanya daripada pengkhianat. Kalian tak santun anak yatim melakadang. Pusiklah draw anak yatim ini kampung. Eh mungkin awaknya udah di mana-mana. Ini anak kampung ini sering dan menang kah? Sering? Sering. Tidak mudah enggak? Yang tinggal draw ini. Bayangkan orang yang mau biar. Alhamdulillah, karena si mereka daripada anak kampung kau mulai ikubah di Jepang kena kena lewa Jepang je, mungkin kau menanju kampungnya. Kan si orang si kan si tahun tiga lagi santun namanya. Dan baik salah santun, baik salah nampu makna. Orang tiga kan santun niat tiga berkah juga nampak. Udah santun niat tiga panih nampak. Tak santun niat tiga panih ada pojok, nyo tengah pedih dah. Tengah anak terpunai. Tengah putuh dah, tengah tak santun. Hai, santun ni tim kan peng berlebe. Nah nak mian yang ci beno, yang tu pa jaju beno, yang dua yang dang ikel lu. Dia santun beno. Ijihnya hana perle peng ba. Bu iman tang mai cupu tan peng. Tekadi tajuk peng hai tu hoba aji. Tajuk ia kerung kaji hai tu hoba ke kan peng ji perle. Dia membutuhkan kasih sayang. Dia dengi ngan gob naya hai. Yang ji hawai ya hai pajang gob. Yang nepegah kafir menanggung beban. Yang geken tanggung urang kafir kan yak jok berah jok nyo jok je. Kepua ke berah le urang kafir maya urang ka kenang darah mameh mu urang ke pejole. Yang geperle le urang kafir dengku senyuman. Jangan hinakan kehidupan mereka. Urang kafir nyen kan geundang drog beje ke urang kafir. Hana ge pesan ngem ba Allah dan la ya Allah begatian lo. Lo nya hana begatian hang kujau urunya. Hana permintaannya. Tetapi itu pemberian Allah. Gejuk anak yatim yang sebagai tempat ibadat kita yang. Ya kutuk oleh anak yatim keberi ampun dosa oleh Allah. Ilang dong kutuk oleh awaknya penuh dan sosok yang kutuk. Nabi ke menjanji. Siapa yang mau menyapu kepala yatim dengan penuh kasih sayang. Dengan aturan yang ada. Lagi yang lun pelaku nepegah Rasulullah. Lagi yang kanan dalam hadis. Iji beda dengan kutuk oleh anak yatim dengan kutuk oleh anak yang kan yatim. Man dua boh namanya kita sayang le Nabi. Cuman ni tak kutuk oleh ni yatim dari sini lagi pun ikut dia. Oleh yang baru kuhu kena. Manya tak kena tak kutuk anak ni yang na ya na, yang nama mendap. Yang tak kutuk dari ratih kena miu. Itu kasih sayang. Di awaknya tak kasih ti. Man pakan dia lop o. Ngat kenang mandung o yang na dia tu oleh haji. Rahman Allah dan apa? Allah akan mengampuni dosa orang yang menyapu kepala anak yatim. Sebanyak rambut yang ada di atas kepalanya, sebanyak itulah dosa yang akan diampunkan. Gekubah anak yatim li Allah Ta'ala dalam dunianya, lang kampung tanyo kan bala apa? Beta pikir tanyo dengan gara-gara anak yatim yang putusah tanyo kan? Menyahana anak yatim yang pihak putusah rote. Nang kajit urang paling kaya lang kampungnya sama anak yatim. Kan kena yang kan ketanyo yang mentang mana ya, nama mana ya? Kannya yang paling kaya maya dengan aturan agama wadah tak kalah mana wadah pegah paling kaya karena Nabi yang nepejo rumah yatim mana kepejo rumah dayo khairul buyut buyutun fi yatim yukrimuhu wasuhul buyut buyutun fi yatim yasuhuhu. Rumah terindah dalam pandangan Rasulullah walaupun rumahnya tiri walaupun rumahnya rumah bro walaupun rumahnya bintih belit tapi lang pandangan Rasulullah rumah yang paling god adalah rumah yang nanang yatim urang yang nalar rumahnya kepemuliaan yatim. Rumah paling bro, rumah yang nan yatim, urang pau rumah gedhot-dot an yatim. Nanggro paling god, nanggro yang nan yatim, atau nanggro ge pemulia an yatim. Nanggro paling bro, nanggro yang nan yatim, yang na fakir miskin, urang nanggro berbuat jahat kepada urang gatian dan an yatim. Nyen Nabi bega, menya Nabi mentang ude uronyo na Rasulullah gejak kena kampung leuleu nya, ka rumah tanyo geja. Nyen leuleu. Dekat Allah lah. Ada orang bunga yang kibang ke kena kampung dah. Pak tu oh hidung kampung roh. Lihat-lihat. Yang aku orang yang baru aku dengar. Bukan yang lain kampung roh. Oh, tapi apa tak perlu pak ya. Bawa nak ikuti. Ada yang nampak dua kaji kan. Aku yang nan-nan ni kiti. Macam-macam tu nan. Hai nan urung jamun bu. Anak kata oh, dia kata. Bukoji nyong kampung dah yang. Tekedimi ya Rasulullah mentangnakan rumah dayo kerja rumah yatim meja. Biang yang aneh ke Rasulullah. Nanti kerja drone kak yang kak yang kak meninggal lagi kawan. Bagaimana drone hebat?
kandron pun jendam. Kandron pun hanal kau. Siti Aminah, mak Nabi Muhammad, meninggai Abdullah. Rasulullah mandang dalam kandungan. Tanya yang dia kan yatim, kan tanya tok yatim. Awa yatim Rasulullah mengenai. Dan inabi terupa tingkat. Golonggan, mangat gaknya tinggai dengan mak. Tengah buta-buta mu senang-senang, umur 6 tahun. Mak meninggai. Ika mata, lang lumung drawan Rasulullah meninggai Siti Aminah dalam pangkuannya Rasulullah. Hana netaya Nabi, mak neka meninggai. Wate uro ya tahu kuburan ayah. Begitu pedihnya. Dan adanya ke perasa. Gepegang oleh Rasulullah. Gak mana? Orang nyota-nyota pegang maulid. Pegang mana pegang maulid? Maulid ini adalah hari yatim sedunia. Memperingati maulid. Memperingati hari anak yatim. Rasulullah ini yatim. Memperingati kebenaran. Memperingati kebaikan. Dan memerdekakan kesengsaraan. Yang nama orang katir. Nabi kalian pegang. Dimanapun orang miskin berada. Maka mereka itu saudaraku. Jangan kau coba-coba menghina mereka. Hanku bela ketika huruf kiamat kepada Rasulullah. Nang kejit urang yang pakai lang kampung, urang yang mendawa yang kampung, urang yang putu-putu syara, tanyo sama-sama meiman gaduh dan mendawa. Nyenekan ku. Urang meiman hang ngembeke tapi meiman ke. Musuh drone kan lu, benam pakai ngen lu. Dai lu ke hanap pula ku pakai ngen drone. Tanyo hanam musuh dua tu. Tetapi musuh tanyo yang sebenarnya adalah nafsu. Nabi ni pegang. Asyadu ma'adukum nafsuku. Musuh terbesar dalam hidupmu adalah nafsu. Yang tukang pakai katanya kan nafsu. Yang tukang pegah gua pernah beres tau, nafsu. Jeh yang ngeyuk perang. Kan sampai-sampai Islam tu. Menyegaduh tak mendawa. Tengku sampai ngeuronya menggaduh tak mendawa. Pajanan tak upah Islam. Nyawa mayaknya sauruh. Nang kejit dausah raya lima leyah yang hana tempat gauruhan ni. Sibuk tanya ayah, sibuk tanya umat. Lahir yang tajuk baur lain, tajuk perayuri. Haimah kena kerja, ayah kena kerja, bengoh tanya jauh toko, ni tak kubah ini rumah. Pun belah tun tak mengkat, gabuh dah terempak je. Poh leh malam, ayah gua rumah. Lima gua tengah maghrib. Anak mit yang uruh memang nak uruh-uruh. Hana de ayah nak tanya. Nak tahu teman awak. Tapi kita tidak sempat memberikan pendidikan daripada orang tua pribadi kepada anak. Tayu purnama anak tanya Pak Gom. Hai ma, kau pegang apa drone bang? Drone ni purnama anak drone. Bak gurai ini. Bak abi, bak tungku, bak umi ni purnama. Eh sama jid dengan purnama drone. Han. Han sama. Lebih-lebih. Anak punya yang berat umur benda. Nyan yang Nabi pegang, yang mutulih, yang kalian pegang, pe almaratu madrasatul ula lil aulad. Kaum perempuan adalah rumah sekolah dasar bagi anak yang dilahirkan. Yang tukang didik anak me ayah me tukang didik. Tanya tami tapeng dari lahir anak sampai puat belah tahun hana tapi piu. Tibo minta peng kau jai peng. Miliaran dalam kuapeng, puat belah tahun tak mencapai. Dari umur jihid tahun, sampai umur puat peluh, sampai umur puat belah tahun. Tanpa ada pendidikan, tanpa ada perhatian daripada orang tua. Merempak peng 20 miliar. Lih merempak peng 20 miliar. Anak tanya umur 15 tahun. Nak fikir lidro ni, eh say peng 20 miliar nepu ubat anak nak balik. Anak mungkin. Anak mir, begitu umur 15 tahun. Langsung jina keputusan roy. Uang yang telah engkau dapat tidak bisa menormalkan kehidupan anakmu. Untuk apa uang yang banyak menyanyikan dekar leh? Kau kecewa kan? Tapi uang ini ngoli. Tayu semayang ilawan, tayu yang buat ilawan. Tadhun hai warmo. Kepua pengok. Abe peng batas tetap ji. Na padung roy udang inoi bernun kejak kedih hurohul mudi. Geyu yak buat yatim dengan doa rame-rame doa ni yatim anak gah nai wole urmo geyu yak buat iplung hidayah awak berenungan anak ku pegah pa gembung nah ya mungkin nabu mena gepude bapi yo de dengu ya nak gepude bapi ni anak dro ku kena keluarga ini depe anak mit ni retaknya mentang napa tahu ya tapi mi kata mak SD napa pegah baling nang kejet dau sama dau saya mai anak kena pendidikan. Inabi kalian baga awalu mayajibu ala walidaini ayata alama walidahu bima arifatillah wa rasulillah wa kitabillah wa syariatillah
wajib di atas ma di atas ya geputuri ba anak ge yang teh Allah, yang teh Nabi, yang teh Quran, yang teh syariat, nyen tugas ma tugas ya. Ja ba maulid tanyo ronyo pumurut. Pumurut ke tanyo tajak ba maulid ronyo. Tanak ku maulid kelai yang kalih maulid dengan sebab lahir Nabi. Allah Taala nahi kemah ke pelahir Nabi Muhammad, lagi ke pelahir Nabi Adam nah. Bahkan Allah Taala ke pegang Nabi Adam. Nah tujuan, nah maksud, bermaksud inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kamu dalam Quran, aku jadikan manusia di dunia supaya Adam dan Hawa bisa mengembangkan anak keturunannya. Kaji kami Nabi Adam ke dulunya, aku betam pepe. Nama dia Nabi Adam, kami ke baju buah kuldi. Yang ke baju buah kuldi, tanya ke hanatruk ke dulunya, mangan ini hancur gada, kadaot, hai. Maya hana ke baju buah kuldi, Nabi Adam, masidrawah hanatruk ke dulunya, nandebu. Benda masalah Nabi Adam, merul. Hanasalah ke Nabi Adam. Lagi ngan ke keputusan Allah. Nabi Adam kalau ke wala syurga apa? Tinggai tujuh ke nyok danyo ronyo tinggai. Nyok danyo ho tau. Ika ke danyo na dua bok tempat. Jalan sabo. Tempat dua. Belok kanan masuk syurga. Belok kiri masuk neraka. Menyetanyo tujuh Nabi Adam tamang dalam syurga. Menyetanyo tujuh iblis tamang neraka. Tapi yang kan alang sejarah iblis hana bermoy. Anak keju urinang, anak kepegawai ini iblis di Allah Taala. Mesti anak tu cowok, anak keturunan. Iblis di musumpah ini pengen kita nyoman dung buanju. Gimana cara iblis pengen kita nyoman sering nak pernah. Pakar iblis hati pengen kita nyoman. Iblis anak cara iblis pengen urin kecuali dengan sabo cara. Buat cara menulis dalam kitab Hilyatul Aulia awalu mayat misur iblis ala ibni Adam ya sudu anil ilmi. Cara iblis dipuancu anak keturunan Adam. Iblis menutup pintu ilmu agama bagi cucu Nabi Adam. Hai biak beut. Lulang lo. Cara iblis dipancur tanyo manusia. Inang dan agam sama ai pelaku le iblis. Menyiap pegah bagi tanyo Allah Taala hana hanta petih ngu. Menyiap pegah bagi tanyo Nabi Muhammad hala hana tak dengar. Menyiap pegah bagi tanyo hana urang kiamatnya hana tak dengar. Tapi iblis mandu matanyan mudah bagi ji. Allah duduk hana jadi dapat deh, Nabi Muhammad hana jadi dapat deh, Quran hana jadi dakui, mengkiamat hantingan deh. Kibanjara ipegot lebih sampai truk pak tujuan ni. Ia sudu na anil ilmi. Iblis menjauhkan manusia daripada ilmu agama. Pakkan ibu jo, li'annahu a'lam al ilmu nurullah. Karena iblis tahu ilmu agama adalah cahaya kebenaran yang gejuk oleh Allah ke ulang yang beriman. Makanya bunuh tak pegah berat. Menyekan ni jauh anak nak kena bang. Ngat berhasil anak drone. Ni ya ber. Nengi yang malam di malam ni ya ber. Nyong khusus yang kanak-kanak anak ni tilai. Oleh yang dipakar oleh lain benar watai. Hanjan dipegah anak watai. Menyekan dipegah drone anak watai. Kasalah drone nejakkan orang dunia yang. Kasalah kita nyong keberian ni oleh Allah. Kibancara ni kita nyong tak ber. Tak buat ya ber. Jauh anak ber tau. Tanyo hana terempu ayak buat. Ma hana terempu ayak buat. Gagal ni apa? Lom ulang nonton manusia gagal. Nyong ku pegah abah lagi nyong ngeron kan? Kan bingkeng lom. Haik nonton le. Necing yang le anak miak yang teruk rata daya. Termasuk anak miak yang teruk daya lo. Dikurung puluh, dikurung persen yang teruk daya. Ubah kubo. Ati taji, gatai penyumong. Nyan modern yang teruk. Maya bereh rumah nak gaji udah ya. Masih jih gara kai rumah hoi ni jih itim ja. Putra yang pegah dengo. Nyah nak teruk udah ya. Yang teruk udah ya. Yang tukang fok celeng ada Allah. Hai ini ule rumah yang pakai tak. Maya anak ni rumah yang pakai. Yang teruk udah yang pakai di. Maya anak ni rumah tupat. Teruk udah ya tupat di. Maya anak ni inoi balik kenang sepat. Nyai rumah dah yang sepat leh di. Yang gara-gara hain support le ni ame kena mah nabi ni pegah. Nang keje menya nak jo anak nak pegah upah pa, nyo bengkel lagi abang pegah benam. Menya ba talung dari jamun ke jamun balai pengajian dayah nyen bengkel. Bengkel pu bengkel urugam. Honda ko baru-baru. Nyo ko Honda baru, nyo Honda keluaran tahun 2008 hang ko. Baru-baru tang tang sikot tetak langsung udip, tapi yang saya lampu sen kasalah mengklek-klek. Tak wen tertinggal nui ya, iwen dia uner. Allah Arab gada kupiah tempat timpangnya. Ibi kele urang tak wen gede. Pada haikat lampu hu gede. Yang dijauhkan mereka nang nepega.
Tekad roh kuno nak bagak. Tekad yang li abi, nyopo sakit. Hai ngak bagah li aku perut. Be ni ak tom punya kait. Nyo sebut ji Honda baru abi. Man, ho mleh bang salah kawat nyo tek hulam ku samping hola e ni mai. Nyai ke yang getepat, getepat setel. Na ne miet yang pro kuno bocoh halu. Nyo nyo cok munyo bocoh halu ku tak apa ada indra mangkula. Malam tak tempe dengan bengah kamu colo. Hai ngan ane umai daya. Kai pegah lu mai ku abuat le tie bengah kenang tu manau. Beklam ban dia tu pegah dari poh 8 ke pegah le kurai sampai poh 12. Nyo tengah bengah ka bedah ka semayan jemaah subuh tu, baik tu manau get tunggu. Subuh ji lem kenang tu manau. Masyaallah. Yang kali ada tempe, kali ada buh, kali ada buah ngen kapah, kakru hangen. Tengah bengah gedah lo. Mang kapah ada celok lang gula. Gaun tim bye-bye tengen. Yang kecelok lah ianya kena ngiampam luk-luk kita beli lho. Nah Honda baru ada tak sedat udik ada tagah mati nyampe hiri ai nyampe bongkar lu menyahana ada pegah nyokok salah dengan ni nang kerja tilung menyebak lung na penanganan khusus na surah bak lung cara didik anaknya ku karantina menyanjir lagi lung pegah ben aju. Sering kejadian badai halung, kucuk anaknya kuculuk lantai. Yang akan beritahu pura-pura, menyayang anak drone kita mula menyerah, benar macam ini. Benar aja urhul mudi. Anak mir berdiri urhul mudi, menyetiga dua gel, hega aku pegah hanai pete, yang ku hoi peliti, ku yodro, ku culuk lantai. Idayah tabak hana peraturan. Anak mir grup pagi, anak mir belum kena, anak mir belum gede. Kepua mabiyah itu nak culuk anak kau lantai menyerah. Rejentung-nyentung, lebih gel iduk jihlam penjara, yang pernah patlu. Lebih baik dia tinggal di penjara daripada kedua orang tuanya masuk neraka. Yang pendapat lu mah. Dan benar protes peraturan lu. Kalau ku pegah benar ame mi hana cocok benar ba ada dua tender. Dan yang terjadi kejadian nanti hana drone nak protes lu ni lapor lu ngap lithi drone baru lapor. Golem drone wo kai drone. Tapi yang tukang drone lithi bahon lapor. Kecuali ku drone lu. Long pegedat lagi dengan peraturan karena saya sudah capek menonton. Han berhasil anak kena yang ber ada rela hati yang telah tu. Han ayung peng, han ayung mudip menyanyi kepa. Maka seyogianya mari untuk tak jalani tunggu dipnya butuh kesimpulan. Yang long pegahnya na ayat dikre, na hadis dikre, menanlah kira-kira. Eh ne peteh haba yang tak pegah orangnya, be ne sebut peteh. Patihnya babah kut. Eh nanti mendengar, kun punya orang ini dengar. Tapi nyangan kun, nyompat jawapan. Allah ni pegah bagaimana. Semoga kita tidak termasuk. Andai kata berokan tanyoroh, malam puronya untuk kunutubin. Allah ni pegah, wa nunazilun al-Quran, huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Aku turunkan Al-Quran melalui wahyu yang dinamakan kepada Nabi Muhammad. Allah gejuk Quran ke Nabi Muhammad ke pula. Wa syifa wa rahmah. Al-Quran adalah obat dan rahmat. Sawa yang tem terima Al-Qurannya. Siapa yang mau mengakui Al-Quran rahmat dan ni'mat? Lil mu'minin, hanya orang-orang beriman. Tapi tidak. Wala yadidu talimina illa khasara. Al-Quran tidak berfungsi. Ayat manapun yang kita baca tetap tidak dipeduli. Siapa yang tak peduli dengan Al-Quran? Dalimin. Orang yang telah duluan berbuat dosa tapi tidak bertobat. Na'udzubillah min dzalik. Nyo buronyo lum baca ayat. Benau yang tak pegah ayat Quran masalah didik ane. Na urang langkawan ke pegabe. Pakan roh ke pegabe. Karena dosa galam ke pampun di Allah. Mantang mai iblis yang nan manusia sampai dengan mati ke. Menya manusia tetap pada manusia sampai dengan hari kematiannya dia tak melawan kebenaran. Menyatanya butoi cucu Nabi Adam hanta lawan agama. Menyebutoi tanyo tuco Nabi Adam getanyo hanta pesalah agama. So yang tem pesalah agama manusia yang telah dijemput dengan persekutuan setan. Karena ta iblis bang tanyo kai pukuto darah tanyo oleh iblis. Darah yang suci dari Nabi Adam dikotori oleh setan dengan bermacam-macam dosa. Bertobatlah. Kun Yahya bin Mu'ad putra nak pegang oleh Yahya bin Mu'ad. Kun Yahya bin Mu'ad yang bahwa man a'rada anil mawa'id faqad radhi bin nar. Siapa saja yang sudah enggan menerima nasihat
menyuruhnya bahasa nasihat apa gak? Siapa saja yang berani berpaling daripada nasihat agama, kun Yahya bin Mu'an, so Yahya bin Mu'annya anak sahabat Rasulullah, Mu'an bin Jabal, so Mu'an bin Jabal panglima perang Rasulullah, duta pendidikan yang dikirim udang ronyaman berji, kun gaknya siapa yang berpaling daripada nasihat agama, fakat radhi binar, maka orang itu sudah ikhlas masuk dalam neraka. Ini dia kah narjana dan neraka maka bek nelawan. Nelawan lu kena apa? Tapi mun nelawan atau yang terpegah menoka, tak lawan agama. Payah tak demaya. Pakan lu ronyo roh urung lawan agama. Kita Islam semayang dan pegah rahmat Nabi Muhammad akai di melempah bro. Sebut lagi kita nyonyo sawai le. Dan tak pegat maulid uronyo yang sebenarnya mak kita ingin berbagi makanan. Wala yahuduna ala ta'amil miskin. Uronyo tak pegah. Ya Allah, mulai uronyo long kalung sedekah makanan kepada fakir miskin. Semoga apa yang kita lakukan diterima Allah sehingga huruf kiamat menempuh syafaat Rasulullah. Pesan yang terakhir, anak benar dalam pendidikan, tanyo budak tim yang ben. Manya ingin berhasil, mandung dungku payah yang ben. Niat jauh anak tau yang ben. Drone hana tim ja. Maka drone tinggal akan pesalah anak drone si. Sebab dia anak ingin buat kai ben kai tu. Nyan roh pernoyah pernoma. Kabungi tanyo ada mah. Semoga tidak terjadi. Hanya ini yang dapat disampaikan. Wallah.